Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim amma ba'd. Jamaah, mari kita mulai pengajian pagi hari ini dengan baca Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, kesehatan lahir batin sehingga bisa istiqomah dalam beribadah. Semoga keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'ayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya dia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang. Dakhala di sini diartikan datang, ya, buatan masuk. Datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, kepada seorang perempuan. Di saat dan Rasulullah mendatangi seorang perempuan. Wa baina yadayha nawan au khason. Di antara yadaiha, tangannya, itu ada nawan, biji kurma, au khason, atau kerikil. Tusabbihu bihi, yang diperuntukkan untuk hitung tasbih. Jadi orang perempuan ini baca tasbih, ya, dengan hitungan tasbihnya itu pakai biji kurma atau kerikil, ya, di sini. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadha au afdalu. Ala ukhbiruki, maukah kamu aku beritahu, bima huwa, dengan apa yang huwa iya, aisyaru, lebih mudah, alaiki, atasmu, min hada, daripada ini, au afdalu, atau yang paling utama. Maukah kamu aku beritahu, ya, amalan yang mudah dan paling utama yang bisa kamu lakukan daripada yang dibaca, ya, yang sudah dibaca tadi oleh seorang perempuan. Kemudian faqala, Rasulullah bersabda, subhanallah adadama khalaqa fis sama wa subhanallahi adadama khalaqa fil ardi. Subhanallah, maha suci Allah, adadama khalaqa fis sama'i, sebanyak apa yang telah diciptakan oleh Allah di langit, jadi sebanyak makhluknya yang di langit. Wa subhanallah adadama fi khalaqa fil ardi, maha suci Allah, sebanyak
apa yang diciptakan di bumi, di makhluknya yang di bumi. Wa subhanallah adada ma baina dzalika, maha suci Allah sebanyak apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliqun, dan subhanallah adada ma huwa khaliq, sebanyak apa yang telah diciptakan. Wallahu akbar misla dzalika, dan Allahu akbar, Allah maha besar seperti itu. Walhamdulillah misla dzalika, maha suci Allah, segala puji bagi Allah seperti itu. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah, misla dzalika seperti itu. Wala haula wala quwata illa billah, misla dzalika, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, misla dzalika seperti itu. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun, at-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hadirin, bacaan subhanallah itu banyak sekali ya, terusannya ya, jadi kalimahnya. Jadi subhanallah di sini, subhanallah ada ma khalaqa fis sama, subhanallah ada ma khalaqa fil ard, subhanallah ada ma baina dzalik, subhanallah ada ma huwa khaliq, Allahu akbar misla dzalik, alhamdulillah misla dzalik, la ilallah misla dzalik, la haula quwata illa billah misla dzalik. Jadi ya tergantung monggo kita mana yang lebih mudah untuk mengamalkannya dalam membaca, mengamalkan tasbih ya, yang terpenting ya kita hendaknya selalu berzikir, selalu mengamalkan ya, kalimat-kalimat thayyibah dalam kehidupan. Berikutnya, wa ra'ayna fihima bi isnad hasan ain an yusairah, dan kami lihatkan di dalamnya juga dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Yusairah, dari sahabat Yusairah, yaitu as-sahab biyatil muhajirati radhiyallahu anha, sahabat perempuan dari al-muhajirin, dari muhajirin, dari sahabat ada dua, ada sahabat Ansar, ada sahabat muhajirin. Ini salah satu sahabat perempuan dari sahabat muhajir. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayyura'ina bitakbir wa taqdis wa tahlil. Bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna, merintahkannya. Jadi merintahkannya. Ayyura'ina, untuk memelihara atau membiasakan. Ro'a itu aslinya memelihara, tapi di sini membiasakan. Ro'ina. Rasulullah merintahkan kepada orang perempuan, ya, orang-orang perempuan, untuk membiasakan bitakbiri, dengan membaca takbir wa takdis, dan takdis wa tahlil, dan tahlil. Wa an yaqidna bil anamili, dan hendaknya menghitungnya bil anamil, dengan anak jari. Kalau kemarin dengan ruas jari, ini sama kayak anak jari kan jari. Nah, anak sama dengan ruasnya ini. Jadi untuk menghitungnya, membiasakan, nah, mengamalkan bacaan Allahu Akbar, ya, subhanallah, ya, la ilaha illallah, ya, dengan menghitung memakai anak jari. Mengapa? Fa innahunna, maka sesungguhnya ya, anak-anak jari, jadi anak jari itu mas'ulatun, itu nanti
akan ditanya, mustantiqotun, dan disuruh bicara. Jadi, supaya jadi saksi, ya. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita itu membiasakan dalam kehidupan zikrullah, ya, jadi itu kan memang apa yang kita pakai alat untuk beribadah kepada Allah, itu semua akan jadi saksi nantinya di hadapan Allah. Ya. Jadi ini disuruh memakai anak tangan, anak jari. Jadi pakai anak jari. Ya, ya sewaktu-waktu ya tetap, walaupun kita tertasbih kan juga pakai jari-jari. Saya jadi jari-jarinya juga bisa kita pakai untuk nantinya sebagai saksi. Ya, jari-jarinya juga nantinya akan bisa berbicara. Tasbihnya juga begitu bisa bicara di hadapan Allah sebagai saksi kalau kita memang ahli wirid, ahli zikir. Wa rawaina fima wa fi sunan Nasa'i, dan kami riwayatkan juga dalam kitab keduanya Abu Dawud dan At-Tirmidzi, wa fi sunan Nasa'i, dan juga kitab Sunan An-Nasa'i, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. An Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Allah bin Amr, qala, ia berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqitu tasbih, menghitung-hitung tasbih. Fi riwayatin bi yaminihi, dalam riwayat yang lain dengan tangan kanannya. Rasulullah baca tasbih dengan menghitung dengan tangan kanannya, ya mungkin tidak disebutkan apa dengan anak jari atau ruas jari, apa dengan jari, kalau dengan jari kan ya dihitung subhanallah, 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 kalau dengan jari. Ya, firwatin dengan tangan kanannya, di tangan kanannya yang dipakai untuk menghitung-hitung bacaan tasbih. Berikutnya, warwaina fi sunan Abi Dawud, dan kami lihatkan dalam kitab sunannya Abi Dawud, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, barang siapa yang mengucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba, aku rela Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan aku rela Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasulnya, wajabat maka wajib lahu baginya al jannah, surga. Jadi kalau kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, itu pahalanya, balasannya wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Hadirin, sehingga di madrasah ibtidaiyah ini biasanya dipakai ya dalam awal pembelajaran bersama-sama berdoa, itu diantaranya adalah pakai raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin ditambahin Nabi ya wa rasulah, biasanya begitu. Ya. Ya, untuk membiasakan anak-anak supaya ya paham, ya, mereka ridho, ya, mereka rela Allah sebagai Tuhannya, dan anak-anak itu supaya memahami itu ya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya.
Dan ini diingatkan oleh Pak Mudin ketika talqin, itu ada bacaan ini ya, di talqin, bacaan talqin itu ada ya, di, agar supaya si mayit ya itu bisa mengucapkan kalimat itu ya, ketika di alam kubur ditanya mungkar nakir ya, jadi supaya bisa menjawabnya ya. Dan memang talqin itu di samping mengingatkan kepada jenazah atau mayit juga mengingatkan kepada yang ikut ngubur ya, takziah yang ikut ya, ngubur, ikut ke kuburan itu. Ini kalau sebaiknya memang diterjemah, sebaiknya ya, sebaiknya terjemah ya, supaya orang-orang yang berada bersama-sama mengubur itu memahami apa isi talqin itu. Nah, si mayit pun walaupun ya bisa-bisa mendengar yang orang di alam kubur, alam barzah itu kan Rasulullah menyuruh kita ketika ke kuburan untuk mengucapkan salam ya, berarti mendengar ya, mendengar. Jadi jangan dipermasalahkan. Ada orang yang meninggal ya, ketika dikubur ada yang ditalkini, ada yang tidak ya. Ya, punya pendapat sendiri-sendiri monggo, yang tidak ya tidak masalah ya, yang ditalkini ya, juga menurut saya baik ya, karena untuk mengingatkan di samping si mayitnya juga orang-orang yang hadir ya, di kuburan ketika ikut mengubur secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi kitab Tirmidzi, dan kami dapatkan dalam kitabnya Tirmidzi, an Abdullah bin Busr, dari sahabat Abdullah bin Busr as-sahabi radhiyallahu an, jadi salah satu seorang sahabat Abdullah bin Busr itu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qala, berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kasurat alayya. Inna syara'i al-islami, sesungguhnya peraturan-peraturan atau syariat-syariat Islam qad kasurat, telah banyak alayya, maksudnya telah banyak aku dengar ya. Ketika surat alaiya, telah banyak aku dengar, saya sudah banyak mendengarkannya, syariat-syariat Islam, peraturan-peraturan dalam Islam. Fa'akhbirni, lalu beritahu aku Rasul, bisya'in, dengan sesuatu itu, atasab basubih, akan kami jadikan pegangan pokok. Sabasu akan jadi pegangan pokok bihi, dengannya. Faqala, lalu Rasulullah menjawab bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi ta'ala. La yazalu, senantiasa lisanuka, lisanmu ratban, selalu basah, min dzikrillah, dari mengingat Allah ta'ala, dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi jemaah, kata Rasulullah ya, hendaknya lesanmu itu senantiasa selalu basah dengan zikrullah. Jadi bagaimana kita bisa membiasakan ya, apa yang keluar dari lesan kita ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, merupakan zikrullah ya, zikrullah di samping kalimat-kalimat thayyibah. Kemarin amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk zikrullah ya, jadi termasuk
yang keluar ketika kita mengajak kebaikan, ya, untuk mencegah dari orang-orang yang mau berbuat kemungkaran, ya, kita ingatkan. Ini termasuk juga zikrullah, ya, keluar dari mulut kita selain kalimat-kalimat thayyibah dengan zikir-zikir yang lain, ya, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Jadi ini Rasul menjawab pertanyaan daripada, ya, Abdullah, dari salah seorang yang datang kepada Rasul, ya, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Busar. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada salah seorang yang bertanya tadi itu agar supaya lesannya selalu basah dengan zikir, sehingga orang ini bisa memegangi apa yang disampaikan Rasulullah ini untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Warwayna fihi, dan kami riwayatkan di dalamnya juga kitabnya At-Tirmidzi, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanya, ayul ibadati afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamati. Ayul ibadati afdalu darajatan. Ibadah apa yang paling utama derajatnya indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Di Rasulullah ditanya, Rasul, ibadah apa yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Qala, Rasulullah menjawab, adzakirunallaha katsira. Adzakirunallaha itu orang-orang yang berzikir kepada Allah katsiran, yang banyak. Di orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi ini termasuk ibadah yang paling utama derajatnya di sisi Allah besok pada hari kiamat. Dzakirullaha katsira. Qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla. Apakah keutamaan berzikir yang banyak, ya, itu punya keutamaan derajat yang paling utama, paling tinggi di sisi Allah pada yaumul qiyamah daripada al-ghazi, itu berperang, orang yang berperang fi sabilillah azza wa jalla, di jalan Allah azza wa jalla. Apakah zikir yang banyak itu lebih utama, ya, dibanding dengan orang yang perang fisabilillah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, lau daraba bisayfihi fil kufari wal musyrikin hatta yang kasira wa yahtadi badaman lakana dzakirunallaha afdalu minhu darajatan. Lau daraba bisayfihi, seandainya atau sekiranya, ya, ia memukul daraba bisayfihi dengan pedangnya fil kufar musyrikin, kepada orang kafir, kafir dan orang-orang musyrik, ya, andaikan orang itu mengayunkan, memukul pedangnya kepada orang-orang kafir dan orang musyrik, hatta yang kasira wa yaqtadi badaman
sehingga patah dan berlumuran darah, ya, tangan-tangannya orang kafir dan musyrik tadi, ya, lakana adzakinallah afdhalu minhu darajatan. Jadi sungguh atau pasti karena adalah adzakirunallah, orang yang berzikir pada Allah itu afdhalu minhu darajatan, ya, derajatnya paling utama daripada perang tadi itu, ya, daripada perang. Jadi ini hadis yang berkaitan dengan zikir. Jadi zikrullah yang sebanyak-banyaknya itu lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat dibanding dengan orang yang perang fi sabilillah. Jadi jemaah rahimakumullah, jadi mari kita membiasakan, ya, agar supaya ya kehidupan kita ini tidak merugi, ya, selama kita diberikan kemampuan oleh Allah, ya, kesehatan juga waktu, ya, kita gunakan ya untuk berbanyak zikrullah. Dan ini termasuk orang-orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah pada hari kiamat, sehingga kita tidak susah, enggak sengsara, ya, dengan zikrullah itu insya Allah nanti di hari kiamat, ya, perjalanan hidup kita, ya, dalam rangkaian-rangkaian hari akhirat itu, ya, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperoleh benar-benar keselamatan, kebahagiaan, ya. Ini kita mengharap semacam itu. Sehingga ya eman, ya, sekali lagi eman, ya, kalau kita diberikan kemampuan kemudian kita biarkan begitu saja, kita manfaatkan, ya, jadi monggo mana yang bisa kita amalkan dari zikir-zikir harian itu, ya, kita pakai, kita gunakan, kita amalkan, ya, sehingga akan menambah, ya, pundi-pundi amal kita untuk bekal dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jadi agar supaya kalau kita merasapi bacaan tasbih itu kan kita merasa, ya, apa, banyak salah, ya, banyak dosa di sisi Allah, sehingga Allah yang maha suci. Begitu pula dengan makhluk-makhluknya yang lain itu, ya, gak ada yang suci. Ya, makhluk-makhluknya yang lain baik di bumi, ya, di apa, di langit, ya, yang kecuali hanya malaikat yang memang, ya, dijaga, dipelihara oleh Allah, karena malaikat itu punya sifat sami'na wa ta'na, apa yang diperintah oleh Allah pasti dilaksanakan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, la ya'sunallah. Jadi dalam At-Tahrim ayat 6 itu, yang salah, ya. Jadi sifatnya malaikat itu, jadi punya sifat yang memang hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah, ya, dan tidak pernah durhaka, enggak pernah bermaksiat, enggak pernah bangkang. Yang lainnya, ya, ini, ya, manusia, jin khususnya, ya, ini adalah punya kekurangan, ya, karena punya nafsu, ya, sehingga kadang-kadang kalau nafsunya bisa mengalahkan hatinya, ya, jadi ini akhirnya banyak kesalahan, banyak dosa karena mengikuti nafsu, yang pada umumnya nafsu itu adalah cenderung untuk berbuat kejelekan, keburukan. La amaratum bisu, inna nafsa la amaratum bisu, ya. Jadi ini monggo, jadi di awal-awal doa ditambahi, ya, dengan kalimat tasbih agar supaya lebih meresap, lebih mengena apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan dalam berdoa, ya, dipersilakan, ya, tidak ada larangan, ya. Jadi mudah-mudahan manfaat, ya.
bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi.